Oke, sekarang aku pakai ITDDX nih. Ini kapal destroyer yang sebenarnya udah jarang dipakai sih ya sama player-player. Kalau untuk buildnya sih simpel ya guys ya. Di sini aku pakai Atmaka dikombo sama Rim nih. Meriamnya aku pakai SH16 dari event ya gratis. Terus di sini dia juga punya secondary meriam tuh Sofra Ponte ya. Dia bisa nembak pesawat juga. Ya reloadnya juga cepat sih. Untuk torpedonya aku pakai Tiger Shark supaya ini kalau ada lele jadi kita nggak perlu repot ya. Terus untuk helinya aku pakai Juying 8 buat open map doang. Meriam otomatisnya aku pakai Rapid Fire sama AA-nya aku pakai ini Garpun. Simpel sih sebenarnya nih, nggak terlalu mahal juga sih. Paling Tiger Shark lah yang agak-agak sedikit mahal lah. Oke lah ya, langsung aja kita ke match-nya. Oke, kita di perbatasan kutub ya. Sebelah kiri kah? Oke lah, kalau begitu CV kita di kiri terbuka ya guys ya. Bentar, dia lagi mundur tuh kayaknya tuh di minimap. CV musuh aku nggak tahu nih, belum kelihatan. Oh, di tengah dia. Oke, kita bukain dulu. Sabar, wah nggak sampai ya guys ya. Nah, buset, ngeri banget. Ah, Kizuki di sana. Kita main obstacle dulu bentar. CV-nya kelihatan kamu di sana. Aduh, nih bukitnya, malangin aja ya. Sabar, kita samsakin dia. Kita samsakin CV-nya. Lagi. Iya. Sedikit lagi. Udah. Enak banget ini posisinya. Posisi paling indah ya guys ya. Salah. Ini soalnya ini sih apa? Meriam secondary-nya agak-agak ya guys ya. Buset, dikira ada janda. Ngeri banget. Ah, baru nge-flare dia. Dia soalnya auto-lock ya guys ya meriamnya, jadi agak ganggu aim ini. Oh, mantap. Mantap. Hilang helinya. Nih, ada janda, kita cicil. Kena nggak tuh? Cakep. Sisa dua ya guys ya, bentar. Umpet di sana, satunya lagi aku nggak tahu ya. Ayo kita samperin. Pakai jackknife. CV kita. Ayolah, keluarlah. Jangan ngendok terus nih dua-duaan. Ngapain coba? Ayo, jangan ngendok terus sayang. Sekali-kali ya guys ya, jangan kita maki-maki mulu. Mana? Ah, sini, buh. Dari rudalnya lambat itu, kayaknya granit deh. Oh, nuklir, boleh. Agak curiga aku sama rudal-rudal lambat ya. Astaga, ayo sini keluar, adek, sini keluar ya adek. Jangan mati dulu dong, please. Oh, nyangkut dia, buset. Pantesan aja, pantesan aja, ngendok terus di situ. Aduh, parah ya guys ya. Aduh, kita disampain mulu nih sama tim sendiri, gak jelas. Mantap. Nih kita like dulu nih CV musuh nih. Enak banget tadi itu di tengah dia. Nggak ini ya, nggak relokasi. Emang udah pasrah kali ya. Oke lah ya, kita lanjut lagi. Oke, kita di naga tersembunyi. Oh, sebelah kanan. Sama-sama nggak ada CV. Boleh. Kita langsung lurusin aja sebelah kanan ya guys ya. Dah, ini bukan yang tadi, legend yang di ini.
perbatasan kutub kayaknya sih. Helinya kena, please. Ah, terungkat ya. Bentar. Kita belokin dulu biar agak menjauh. It's nih si Long Beach radarnya kecil ya guys ya. Sabar. Kita bisa menang radar ini. Ah, udah. Cakep. Kita bisa sniping, kita bisa sniping. Wah, ada yang belum kebuka tuh. Oh, kena tapi cakep. Dia di sana dong. Ayo. Ah. Kena kamu. Kena kamu. Ah. Cakep. 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 Buset, buset nih teman kita kenapa pada setor jauh. Di nuklir. Astaga. Rada-rada ya guys ya. Wah, ini banyak torpedo ini. Agak serem sih. Seremnya aku nggak punya GL, susah mengcounter ya guys ya. Eits, ternyata ada di sana. Udah ada yang ngebohongin ya, bentar-bentar. Samperin aja nih, biar satu lawan satu. Oh, Bang Zemwalt, oke. Kita main obstacle dikit. Kita main obstacle dikit. Ah, cakep. Nah, kita push aja nih. Nah, kita ada torpedo ya guys ya, bentar. Dia pakai X51 soalnya. Ayo. Kena torpedo. Ayo dikit lagi. Cakep. Dia reloadnya lama itu, X51. Buset. Teman kita ini jadi Thanos dia. Sendirian di situ ya. Buset, ngeri banget. Ini pada main di lembah ini. Sabar. Sambil ini ya, kita repair. Kita berdua masih janda nih, guys. Ini pada main di lembah semua. Ngeri banget. Kelihatan enggak? Ah, dia pada di situ tuh. Pada ngumpet. Astaga. Nyaris. Sabar. Cakep, mantap. Dia keluar, bahaya. Legend kita diincar ya. Temennya masih di belakang ini. Ah. Ayo sini. Sini, it's gila, ngeri banget. Ah, lagi ayo. Sini. Parah. Agak-agak lucu sih ini match-nya. Bentar. Aku takutnya kalau masuk ntar ditabrak sama dia ya, guys ya. Agak-agak licik. Oh, legend kita ngejaga tuh. Bentar. Udahlah, depan aja dulu. Depan yuk. Itu agak susah di lembah nih. GG nih legendnya nih. Panik gak deh. Ayo. Mantap. Bentar. Sabar bang. Pinter juga nih orang nih. Asli ya guys ya. Legend asli. Bentar. Sabar ya bang ya. Kita geng nih. Ayo kita silaturahmi dulu nih sama Long Beach. Udah lah, langsung aja ini. Kita samperin ya guys ya. Kita samperin. Kalau perlu kita tabrak ya guys ya. Ayo.
Mau kemana kamu adik-adik? Sabar bang, sabar bang. Mantap, mantap. Epic, epic, epic. Kita like dulu nih, legend aslinya. Mantap, mantap, mantap. Otaknya encer ya guys ya. Dia nggak sembrono gitu, nggak sembarangan ya. Wih, mantap, mantap. Seru sih untuk apa gameplaynya. Tapi kalau untuk kapalnya IT DDX sih sebenarnya di meta sekarang agak kurang ya guys ya. Ya walaupun ada meriam nyamuk tapi dia cuman efektifnya di jarak dekat aja guys. Kalau jarak jauh aduh nggak bakal kena, susah. Jadi kalau pengen ini apa yang meta jangan kapal ini sih. Ini cuman ini aja aku iseng aja. Oke lah guys ya, mantap mantap mantap.